Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta isoper dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita terus ke pembahasannya ya. Wow guys, bakal ini juga kan kita dibuat bahagia sekaligus mengejutkan, dimana juga Haiko van der Vecken akan main sinetron terbarunya ya guys. Lihat saja nih, saat Haiko van der Vecken dinyatakan akan mendapatkan sinetron terbarunya, dimana juga banyak sekali tentang siapa lawan mainnya di sinetron terbarunya nanti ya guys. Mungkin dari sinemat sendiri masih merahasiakan ya guys pemeran utamanya, tetapi sudah ada percikan-percikan kalau Haiko van der Vecken akan membintangi sinetron terbarunya dan belum mengasih tahu siapa lawan mainnya nanti ya guys. Semoga saja lawan main Haiko van der Vecken nanti Babang Ajob atau Rangga Azob ya guys. Dari trailer-trailer mereka berdua ini, Haiko dan Rangga Azob berlagak seperti anak sekolahan nih, yang dimana juga mereka berdua ini sepertinya ingin memainkan sinetron terbarunya berlagak anak sekolahan tuh. Waduh, masih cocok nggak ya kalau Haiko dan Rangga Azob menjadi berlagak anak sekolahan ya guys? Ya apalagi juga nih, semakin hari kan semakin lengket nih melihat pasangan dua bucin ini. Tiba-tiba Rangga Azob ini datang ke rumah Haiko van der Vecken dan memberikan kejutan spesial buat sang kekasihnya tuh. Waduh, memang sosial sekali ya guys melihat pasangan dua bucin ini yang dimabuk asmara tuh. Semoga saja proyek terbaru Haiko dan Rangga Azob bisa menjadi trending topic ya guys. Dan kita doakan juga nih buat Haiko dan Rangga Azob, semoga saja berjodoh ya guys. Ya mungkin itulah saja cerita pembahasan dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke, baiklah Mimin, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.